Setiap daerah pasti memiliki permainan tradisionalnya masing-masing. Di sini saya akan memainkan permainan tradisional dari Kabupaten Ende, yaitu permainan ogo atau jekde. Permainan ini hanya berupa lompat-lompat pada bagian kotak yang telah digambar. Permainan ini bisa berbentuk kelompok atau individu. Permainan ini menggunakan batu sebagai tanda bahwa kalau misalnya di kotak tersebut ada batu, berarti kita tidak boleh menginjaknya. Berikutnya kami akan mempraktekkan cara bermainnya. Terus yang pertama kita harus menggambar dulu kotak ogonya. Di dalam permainan ini ada aturan-aturan yang tidak boleh atau aturan yang harus kita taati. Misalnya dalam permainan ini kami menetapkan aturan seperti gamenya 5 jari, terus batunya tidak boleh bersentuhan, terus batunya tidak boleh putar balik, dan tidak boleh bicara saat kita melakukan lompatan-lompatan tersebut. Kayu. Untuk kotak-kotaknya ada 7 kotak dan 1 kepala. Apabila batu kita keluar dari garis tersebut, maka kita dinyatakan diskualifikasi. Berikut kami akan memainkan cara bermainnya. Satu minta atur. Tetap. Terus dua. Terus tiga. Terus empat. Terus lima. Game ukur. Ukur sih. Satu. Dua. Pas 7. Dua. Tiga. Ini pertama dia. Empat.
6. Setuju. Kolom catur. Tetap. Kolo. Sim tatur. Tap. Lima. Enam. Tiga. Terus tiga. Empat. Plus lima. Plus enam teratur. Tetap. Kolo. Senam. Kolom catur. Tetap. Kolom catur. Tetap. Sempat. Plus 5.
5. Sono mo. Senap. Kolo. Untuk pemenangnya, biasanya siapa yang lebih banyak menulis di dalam kotak-kotak tersebut, maka dialah pemenangnya. Sekian dan terima kasih.